Nanti ngamuk ada orang gini lagi angkutan pedesaan pakai terpal praktis praktis jangan ini sampai daerah namanya apa ini selamat Kadupanah. Datang Kadupanah. Oh ini yang namanya Kadup ini berarti Cijati ya. Jadi benar lagi mas ini mas Kadupanah ini mau acara nikahan mungkin ya mungkin. Kok dingin banget mas ya kenapa dingin? Oh nganom kok dinginan saya aja enggak kok Kadupanah. Ini dulu bekas penebangan liar ini pasti udah oh, kebun teh ya mau itu ya belum kebun teh mas tanah PTP ini katanya mah ini mas dulu mah ini perkebunan teh iya pak surat menyuratnya gawat dibeli tapi yang PTP mas aduh per apa ini ragu-ragu apa mas. Ini kayaknya ada acara mau nikahan ya, hajatan, rombongan tuh pakai motor. Tahun 80-an lah ini angkutannya sebagai ekonomis. Ekonomis. Tinggal buka terpal itu, AC-nya AC alami. AC alami, sehat. Saya yang heran nggak ada yang biara sapi ya sini. Sampai mah ke sana mas, ke lautnya mas. Oh, kalau tempat saya sana mas. Oh, harus ini waspada. Justru tempat-tempat sepi gini kan orang kebut-kebut kan sangkanya gak ada lawan gitu kan. Iya. Gak taunya ada yang bawa mebel overload kan. Nah ini dijual nih mungkin rumah. Panda. Ja. Kandang ayam ya. Yang pedalan yang pedaging mas. Daging mesti. Itu pakai blower lupa ya pedaging. Lihat-lihat cewek atau apa itu ya? Ada mas tuh? Hah? Itu ada tuh? Di dalam. Jawa Barat nih mungkin karena banyak yang merantau sih. Hati-hati kawasan longsor, waduh. Geng motor nih. Anak Mang Asep juga kan gak di sana mas, gak di Jampang, gak pada merantau mas. Oh Kang Asep Lalong? Iya, anak-anaknya kan di Karawang, yang satu di Banten, di Rangkas. Oh, Kang Asep malah di situ sendirian kan ya? Sendiri. Tapi kayaknya mam mungkin nanti mau kapi lah mas kayaknya. Hah? Bahkan dibawa ke sana mungkin nanti mau. Siapa? Ya istrinya. Oh. Asep Lalong berarti Mamang ya, Mamang. Paman. Kang Anang juga paman ya. Paman. Cianjur Kidul kalau banyak duit enak nih bisa. Cemara. Cemara apa mas? Cemara. Perhutani kali ini ya. Kalau Cemara sama Pinus beda kan mas? Cemara ya mirip sih. Gak sama tapi. Gak sama? Gak sama. Ini Pinus kayaknya. Pinus kalau Cemara dia lebih kasar itunya. Ini Pinus itu. Satu jenis lah gitu kan. Sunda Cianjur sama Sunda Cipanas gitu. Iya. Pinus bagus buat ini mas, buat
Pinus kayu, mas. Ya nah, untuk tusuk gigi segala. Kalau dulu korek api dulu kan pakai anu pinus tuh. Pinus ya. Dulu kan korek api yang jres itu kan. Yang cekes mas. Nah, kalau sekarang kan kalah kan sama gas kan, itu dari kayu pinus. Nah ini mudah terbakar mungkin mas ya, bagusnya mas ya. Iya. Kayu pinus. Ya Allah. Longsor. Ini baru setengah jalan. Oh, enggak, bentar lagi mas. Bentar lagi. Paling 30 km. Longsor ini kan. Bekas. Paling 30 km lagi lah. 30 km. Dari ke Ian ke Jati ke ini mas, ke rumah Ciranjang. Ya Ciranjang. Ada enggak mas 30 km? Kurang itu mas. 30 km itu Cipanas. Panas ya? Ya. Tapi binatang liar nggak ada di sini ya, kayak burung. Oh nggak ada. Ada, aman mas. Nggak, maksudnya burung apa kayaknya jarang ketemu. Udah punah kayaknya.